lagi nih, habisin. Air biasa aja. Dingin. Kita coba pakai ini. Air lagi, lagi. Wih. Wih. Berapa kali tuh ngangkatnya? Oh, enggak ada aturan ya. Bebas aja ya. Oke, berjumpa lagi di Dead Riviano. Kali ini gue sama Sule lagi di mana, Le? Lagi jawab lu, jawab. Di Oke, berjumpa lagi di Dead Riviano. Kali ini gue sedang berada di Mie Ayam Pak Imo yang berada di Cikunir, dekat SD, SMP, SMA kata Pak Imo. Terus apa lagi? Kampus enggak ada ya? Darussalam. Nah, harus sonoin, Le. Sono sekolahannya. Nah, ini Pak Imonya nih. Ini legendaris banget. Dari pokoknya anak-anak Darsal pasti tahu, dan orang-orang les ini juga udah pada pasti tahu, udah puluhan tahun jualan. Kita langsung aja cobain bagaimana rasanya Mie Ayam Pak Imo. Oke. Patokannya adalah SMA Darussalam sini. Nah, set. Tung dung di sini. Ya, cakep. Ayo, Le. Nah, ini nih bosnya nih. Dengan Pak siapa, Pak? Bapak Suwarno alias Pak Imo. Wih, Pak Imo nih. Ini dekat Darussalam ya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Dari tahun berapa, Pak Imo? Saya jualan tahun 84. Wow. Wis, belum lahir kita, Le. 84 itu mie yang lahirin mie ayam di sini saya. Oh. Dari kapan? Ini kas 84 Wonogiri. Ngawi, Jawa Timur. Oh, Ngawi. Ngawi Madiun, Jawa Timur. Mantap. Jadi kalau yang mau kesini patokannya apa, Pak Imo? Patokannya sekolahan Darussalam. Oh, Darussalam. Darsal pasti tahu ya? Pasti tahu. Di mana lokasinya? Lokasinya di samping sekolahan Darussalam, sekolahan elit. Sekolahan elit, sekolahan bukan sembarangan sekolahan. Wih, Le, dilempar, Le. Lihat. Ya, nih. Ntar dilempar lagi nih, Le. Set. Ya. Lempar lagi ya. Yoi. Oke. Satu. Wih. Oh. Wih. Oh. 8. Oh. Dari 84. Jago lah lempar-lempar. Ya, begitulah. Pokoknya dari 250 perak per porsi sampai sekarang berapa? Sekarang 14.000. 14.000. Ya, sekarang ini ya. Kalau pakai bakso? Murah meriah 14.000. Kalau enggak pakai bakso hanya 11.000. 11.000 murah, coy. Ya, enggak lagi. Yo. Yo. Ya. Lagi. 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 Ya, ntar dulu. Yang ini kan mau masuk ke Malaysia udah 2 kali ini. Wis. Bener nih, enggak mau bohong. Oh iya. Ya. Udah. Anak bunda dibungkus sama kantin ini. Murah meriah. Mie ayam kampung asli Ngawi Jawa Timur. Mantap. Bapak Suwarno alias Pak Imo. Mantap. Oh, yang punya wilayah Darussalam. Wis. Yang punya wilayah Darussalam ini. Puluhan tahun. Iya, puluhan tahun. Belum lama sih, baru 340 hampir kurang lebih. Wis, belum lama segitu ya? Iya. Udah nih. Hah? Udah. Udah lagi terus. Oke, <sayang. laughs> Nah, ini dagingnya. Jangan masuk di TikTok namanya, soalnya. Ini mau dimasak. Jangan ambil lagi sih.
Tuh lihat. Oke. Ini sudah ada di hadapan kita mie ayam Pak Imo yang kata Cule dan kawan-kawan dan anak Darsal ini udah bertahun nih. Ini legendarisnya Cikunir. Oke. Okay. Legendarisnya itu apa? SMA. Iya, legendarisnya Darussalam. Ya, sampai yang dari sekolah sampai udah pada punya anak nih. Masih cakep, masih pada kesini nih. Nah, ini harga berapa, Pak Imo? Murah. Pakai bakso 14 tadi ya? Iya, murah meriah. Murah meriah 14.000. Lihat nih, porsinya banyak bet. Ini enggak muat nih. Kita turunin dulu. Pangsitnya coba. Enak. Buk. Crispy. Nah, ini ayamnya lihat tuh. Dia ayamnya tipenya kering-kering kayak semur gitu ya. Oh, saya pisah. Kecap, ayam kecap. Langsung aja deh. Sambil banyak basa-bacot. Iya, basa-basi. Kan ini basa-bacot. Kita coba ya. Sebelum makan kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Makan, Le. Mantap banget, Le. Luar biasa. Beh. Ini sih lagi. Mie-nya lembut. Matangnya pas. Dan kenyal-kenyalnya juga mantap banget lah. Ayam juga nih ya, gede-gede potongannya. Lihat. Lihat nih. Deketin lah ya. Set. Mantap. Ambil 80 dulu. Ambil 14.000 dapat pakai bakso 2. Kok gua 3 tadi ya? Oh iya. Kok 4? Loh. Beda-beda ya? Enggak, 2 standarnya. Ntar orang sini minta 4 loh. Enggak tergantung lu disayang payung atau enggak. Tiga. Bener tiga. Baca air putih dong. Tiga sih. Bukan dua. Tiga. Satu, dua, tiga. Tiga. Tadi kan satu lagi udah belum makan. Iya. Tiga. Lima, Lek. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima mas. Tiga. Tiga ya. Juga lima. Lagi nih. Habisin. Air biasa aja. Ini. Oh, yang kita. Kita coba pakai ini. Ini juga ada. Oh iya, nyanyi ya? Mantap. Cuma dia lebih suka nyanyi. Nyanyi, bukan kuliner ya. Mantap, Om. Biasa. Lanjut. Dia baru jadi strike-nya udah 300. Tambahin sambal. Sambalnya. Oh iya, di sini. Free daun bawang. Jadi lu kalau suka daun bawang, tapi enggak boleh dibawa. Secukupnya aja. Lihat nih, Le. Wah, jangan gua kalau kuahnya udah habis, dicemilin nih. Cemilin ya? Oh, ya, coba nih ya. Mantap. Tutup. Nah, kalau gua makan ayam, kalau udah sedikit gini, ininya gua masukin, Le. Tuh. Terus gua jadi tumpah-tumpah ya. Iya, sama kuahnya. Biar dia agak jadi lembek-lembek si pangsitnya. Ya Allah, kameramen gua tadi matanya lagi tadi matanya sekarang kak pahanya kena minyak ini nih. Dah nih seperti ini lihat. Oke, sikat ya, Lek. Gua sikat, Lek. Jemput ya. Oh ya. Gila. Jadi 15. Sekarang berapa? Subscribe-nya? 1.700. 1.700. Banyak. Pedes banget, cuy. Kontennya apa aja kamu bikin, Bu? Bisa kan? Ya gini aja nih, Om. Gini aja kuliner. Kuliner aja. Keliling. Udah lama pada enggak kesini. Udah lama video enggak kesini. Habis lo.
cabe merah cuy. Pedesnya. Subscribe kok. Itu dia. Konten dia. Channelnya. Ya. Subscribe. Udah belum YouTube? Buka YouTube-nya. Belum lihat? Coba lihat YouTube-nya. Udah masuk YouTube? Belum. Lagi dibikin tadi. Bang. Baru syuting, Pak Dia. Baru syuting, diedit dulu. Belum. Aku edit dulu ntar di komputer. Pak Imonya bilang udah masuk belum? Belum ya. Jadi nanti teman-teman yang di wilayah Bekasi kalau pengen mie ayam enak, nah Cing Abdel nih. Cing Abdel. Cing Abdel kalau mau mie ayam enak jangan kesini. Ntar gua anterin. Ini udah sejak terakhir nih. Ini yang paling bagian enaknya nih tuh. Udah basah-basah pangsitnya. Nih. Di sini. Ya. Seringnya gitu ya. Enggak tahu. Gua dulu ya. Sedep banget. Ini sebenernya nambah bisa gua. Tapi besok aja lagi deh. Ini bikin episode kedua ya. Mas E. Abis ini. Waras. Apa sehat? Halo. Bikin gua bungkus ya. Abis ya. Oke deh. Om udah lama om makan di sini om. Udah lama ya om. Ya udahlah. Udah lama udah puluhan. Udah dari masih keliling. Oh dulu Pak Imo keliling. Keliling. Mas jadi apa ini sekolahan. Nah dia nongkrong. Oh berarti makanya dari cuma 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, sekarang 10 kilo. 10 kilo. Ush luar biasa. Oke mantap. Nih itu. Kayaknya abis badminton lapar bener nih. Enak juga bang. Pak Yopi, ada guru gua. Pak, kita sampai sini dulu. Kan ada Pak Guru yang masukin nih. Bukan YouTube, Pak. Bukan YouTube. Karena Pak Yopi sudah datang. Kita sudahi dulu episode makan-makan kali ini di Mie Ayam Pak Imo. Bagi yang baru datang di channel ini, jangan di subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Dadah.